kirain mau buat es krim sambel. Yolah gas. Percayalah, ini gak bakal najis, ini bakal enak, gue janji. Pertama, cabai rawit kita potong-potong dia dulu, habis itu kita siapin buah-buahan. Di sini gue pakai mangga sama nanas. Buat bikin es krim ya, kita cuma perlu satu alat doang, yaitu Arashi Stand Blender. Ini andalan gue banget, soalnya dia tuh kokoh. Kacanya tuh tebel, terus bodinya stainless sih, jadi tahan lama. Mantep kan? Pertama tinggal whipped cream, terus kita... Lah, belum gue colok. Ya, pertama whipped cream kita kocok dia sebentar, habis itu kita masukin susu kental manis, buah-buahannya, sama cabai rawit yang udah tadi kita potong. Ini tinggal kita halusin, tapi karena warnanya menurut gue kurang asik, jadi gue tambahin pewarna lagi, merah sama kuning. Terus udah deh, tinggal kita taro, terus gue taro lagi buah-buah yang masih dipotong, biar dia ada teksturnya sedikit, terus tinggal kita bekuin. Lu pada bisa bayangin kan sebetapa segernya, mangga, nanas, cabai, kayak rujak, tapi creamy ini, kalian harus coba deh, unik, gampang, enak, seger.